Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama saya Siti Sarah Ahmad Rusli. Pendekatan kempen melalui ceramah, kelompok meningkatkan sokongan dari pengundi kaum wanita, terutamanya mereka yang berada di kampung-kampung. Perkara itu dijelaskan oleh calon Don Sungai Panjang PAS Muhammad Fazlin Taslimin kepada Harakah Daily yang sempat mengikut program kempen beliau. Jelasnya lagi, melalui ceramah kelompok, beliau dapat menarik lebih ramai pengundi wanita dan mudah untuk memberi penerangan. Tambahnya lagi, golongan wanita lebih suka mendengar dalam suasana yang ringkas dan dalam kelompok yang kecil kerana ia dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas. Jelasnya, bukan beliau tidak mengadakan ceramah yang besar melibatkan pimpinan utama, tetapi kebiasaan yang hadir majoritinya golongan lelaki. Dan golongan lelaki yang hadir tidak menyampaikan yang apa yang diterangkan pada ceramah tersebut kepada isteri mereka. Fazlin menegaskan walaupun tumpuan diberikan kepada masyarakat Melayu, pengundi-pengundi Cina dan India tidak dilupakan bagi memastikan hubungan silaturahim itu terus jalin. 43% pengundi di negara ini berpendapat Dato' Sri Anwar Ibrahim lebih layak dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia berbanding 39% untuk Dato' Sri Najib Razak. Bagi pengundi Melayu pula, peratusnya lebih besar iaitu 54% untuk Anwar dan 28% untuk Najib. Begitu juga bagi pengundi kali pertama, 48% dari mereka mengatakan Anwar lebih layak berbanding hanya 25% untuk Najib. Kesemua mereka membuat keputusan itu berdasarkan soalan pemimpin yang layak dilantik menjadi Perdana Menteri dalam kajian yang dibuat oleh Pusat Kajian Pilihan Raya dan Demokrasi Universiti Malaya UM Sedal. Kajian itu membabitkan 1,407 responden dijalankan bermula hari pembubaran Dewan Rakyat 3 April lalu sehingga 20 April lalu iaitu pada hari penamaan calon. Pengarah UM Sedal, Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman dalam sidang media di Universiti Malaya berkata, peratusan keseluruhan siapa yang layak memegang jawatan Perdana Menteri menunjukkan Anwar memperolehi 43% manakala Najib 39%. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.